Darlun, dua satuan kerja perangkat daerah atau SKPK yakni Dinas Pertanian, Tanaman Hortikultura dan Inspektorat di Pemkab Aceh Barat, Selasa dibobol maling. Informasi yang diperoleh serambitv.com, untuk Dinas Pertanian maling membobol brankas namun kosong dan membawa kabur 3 unit komputer di dinas tersebut. Sedangkan di Dinas Inspektorat, maling hanya merusak jendela besi dan mengobrak-abrik berkas di kantor yang keduanya saling berdekatan tersebut. Pada saat tubuh kan ada yang punya kantor, buka kantor, lihat ada kejanggalan karena di ruang keuangan telah terbuka. Ketua umum. Kalau kehilangan yang dikalami apa ya? Laptop 3 unit. Kemudian berangkasnya memang kosong, sudah lama. Berangkas yang dibawa keluar, dibuka, coba buka mungkin sama pencuri, ya kosong, tidak ada. Total kerugian yang kita alami sekitar berapa? Kalau kita lihat laptop, ya sekitar 20 atau 25 juta. Polisi yang mendapat laporan kemalingan langsung turun dan melakukan olah kejadian perkara. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV. Iya kan, Pak.